komedian Oki Rengga Winata sempat terekam marah ke penonton saat dirinya disebut tidak lucu ketika manggung di acara Pesta Rakyat Cimpedes di Lapangan Benteng Medan pada Minggu 24 Juli 2022. Setelah pemberitaan tersebut muncul, Oki Rengga Winata mengklarifikasi masalah yang terjadi. Menurut Oki Rengga Winata, dia memanggil penonton yang mengejek dirinya bukan untuk mempermalukan penonton tersebut. Menurutnya, ejekan itu membuatnya kesal. Sebab Oki mengatakan jika dia hadir di acara Pesta Rakyat Cimpedes bukan cuma menghibur si penonton yang ia panggil ke atas panggung. Penonton tersebut pun diklaim Oki sudah minta maaf. Oki mengatakan, sudah sepatutnya penonton juga menghargai apa yang dilakukan komedian seperti dirinya. Apalagi penonton yang datang tidak dipungut biaya. Kasih dong.